Ifri sebentar dong. Nah, tadi kan pernah dia tadi cerita ya pernah break atau vakum ya. Itu alasannya apa sih kak? Alasannya karena memang fokus di anak. Oh iya. Ya, karena kan sebagai ibu saya berpikir dia adalah segalanya ya. Jadi ya saya korbankan dulu untuk sampai dia benar-benar bisa saya lepas. Jadi sekarang baru bisa fokus. Nah saat itu berpikir ah gue emang pengen fokus ke anak aja deh udah ninggal di dunia entertain. Pernah berpikir seperti itu gak sih? Pernah, sempat. Sempat, karena memang kadang-kadang apalagi di zaman sekarang ya udah mulai banyak banget nih gen-gen baru ya yang berdatangan gitu ya kan. Terus dengan gaya-gaya Korean style dan yang lain gitu ya. Tapi kan kita tidak mematahkan semangatnya Gifri untuk balik lagi karena Gifri merasa setiap orang itu punya jalurnya sendiri, setiap orang punya masanya dan setiap masa ada orangnya. Ya, jadi mungkin waktu saya berhenti itu bukan masanya saya dan itu bukan jalurnya saya, tapi ketika saya kembali lagi mungkin ini masanya saya gitu. Dan ini waktunya saya. Berarti sempat pesimis loh ya akan. Sempat pesimis. Oh, ya. Sempat pesimis juga karena melihat teman-teman yang memang satu rating sama saya itu sudah wah berpada naik semua nih. Sayanya malah ketinggalan di stuck di situ aja kan. Nah, yang lain temennya udah pada naik semua, udah namanya udah nama-nama besar semua nih. Sebenarnya kalau dibilang kan saya satu ratingnya itu se Ayu Ting Ting, Wika Salim. Ya, itu kan sebenarnya kita sama-sama tuh. Bahkan kita dulu kan sama kayak Ayu Ting Ting kan satu manajemen, satu platform gitu. Nah, kalau Wika juga kita dulu sama-sama juga gitu. Tapi kan karena memang saya stuck, saya memang mau mengutamakan family dulu, jadi mereka lah yang naik. Lalu siapa apa alasan ingin comeback dan mungkin siapa sosok yang ada di belakang kamu untuk kembali ada di dunia entertain ini berkarya gitu? Iya, sosok yang di belakang yang benar-benar mensupport gitu ya. Tidak lain ya pasti keluarga sendiri. Tidak lain pasti keluarga sendiri, teman-teman terdekat. Itulah salah satunya support. Tapi yang paling penting buat saya itu adalah anak-anak saya izinkan. Gitu dulu. Tetap izin ya. Iya, benar. Karena kalau misalkan merekanya nggak izin kan saya juga susah gerak ya. Nah, susah gerak dari keluarga inti juga mengizinkan. Jadi ya udah. Jadi saya 1000%, bukan 100% lagi. Jadi 1000 ini sekarang.